Ya, game ketiga sudah berjalan. Baru saja Mitra Olahraga. Tim 5 berada dalam tim 1 ya, di medan pertandingan pertama bagi tim 5. Kita saksikan satu pergerakan tadi langsung saja. Iya. Wow, gol perdana. Luar biasa tadi. Jung berhasil membuka gol kemenangan bagi tim 5. Gol yang sangat cepat sekali ya di event ini sampai dengan saat ini dilakukan oleh Jung tadi. Ya, 1-0 kedudukan sementara bagi tim 5 di game yang ketiga ini, di mana tim 5 kali ini menampilkan Godek, ada Dani, Feli, Chris, Acuan, ada Albert, dan juga ada Jung. Sementara kawan-kawan dari tim 1 masih ada Robin, ada Sandy, Uno, Pincung, Martin, juga Onggo ya. Pertandingan kedua ini bagi tim 1 ya, Mitra Olahraga ya. Pincung kali ini masih Pincung. Oh, salah pengertian dengan Martin tadi. Maksudnya bisa diblok maksudnya tadi oleh Acuan ya. Gol sangat cepat sekali tadi Mitra Olahraga ya, tidak terduga tadi. Namun itulah yang terjadi di game yang ketiga ini. Chris dan kawan-kawan berhasil membuka keunggulan sementara dalam rangkaian internal game PSK FC di game yang ketiga ini. Chris kali ini, ada Martin di sana. Tengah kali ini, Pincung yang dicari. Iya, mundur ke belakang. Martin, Pincung. Maksudnya tadi dihalang-halang oleh Felix tadi. Lemparan ke dalam kali ini. Chris, wow. Tidak tepat tadi Chris, maksudnya memberikan bola ke belakang tadi. Yes. Kali ini Dani, masih Dani. Wow, lepas Chris. Kaki kirinya, kita saksikan Chris. Yo! Gol, 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 gol. Semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh kawan-kawan dari tim 5 ini melalui gol yang kedua. Ini dia, ada sedikit perkembangan ini ya pada kesempatan internal game kali ini ya. Kawan-kawan begitu bersemangat untuk melakukan selebrasi ya, itu yang kita harapkan bersama ya, kegembiraan dalam selebrasi setelah mencetak gol atau kemenangan, memperoleh kemenangan ya. 2-0 sementara keunggulan bagi tim 5 di game yang ketiga ini ya. Pincung kali ini kembali, Dani tadi, Sandi tapi maksudnya, ada Felix di sana, Dani. Mau lepas tadi ke belakang. Iya, angkat bola. Dani kembali. Iya, tidak terkawal kali ini. Iya, Jung tadi. Kembali kepada Chris. Sedikit turun ke belakang posisi Chris. Oh, salah pengertian tadi. Uno dan juga Pincung ya. Tim pertama tadi sudah melakoni pertandingan di game pertama tadi ya, Mitra Olahraga, dan mereka berbagi nilai dengan tim dari tim 2 ya. 1-1 tadi kedudukan di game pertama. Ini adalah game yang ketiga sekali lagi dalam rangkaian internal game PSK FC. Ya, Uno kali ini masih bermain cukup rapi. Ya, langsung saja arahkan melebar Uno ke tengah di sana. Masih teronggo tadi ya, sayang sekali. Chris kali ini. Felix melebar. Iya, dapat di heading dengan baik tadi oleh kawan-kawan dari tim 1 ya. Wendy. Chris kali ini. Ada Acuan, tendangan bola mati ya, pelanggaran tadi sepertinya. Angkat bola Acuan. Kali ini dikuasai dengan baik tadi. Tenang sekali kawan-kawan. Ada Sandi. Wendy kali ini lepas bola.
Pincung, baik sekali Pincung. Bisa lagi-lagi begitu dingin dan begitu tepat timing dilakukan oleh Acuan tadi kali ini. Lebih dekat kepada penjaga gawang Robi. 2-0 masih kedudukan sementara Mitra Olahraga. Jung kali ini kepada Chris, jelas di sana sudah menunggu. Lepas bola kali ini Dani berada di bawah kawalan dari Martin tadi ya, Mitra Olahraga. Iya, masih kita saksikan kawan-kawan dari PSK FC ini melebar bola kali ini. Uno sendiri, iya, suatu gol balasan terjadi. Begitu tenang tadi ya, tidak terkawal, berada di sebelah kiri tadi ya, langsung saja memberikan sebuah gol bagi timnya. Godek tadi berhasil menjaga gawang dari tim 5, berhasil dikelabui tadi oleh Uno ya. 2-1 kedudukan sementara. Ya, kembali kali ini tim 5 melalui Jung tadi. Chris kali ini berada di berperan sebagai pemain tengah ya kali ini. Berposisi sebagai pemain tengah. Sandi lepas. Wow! Dani dengan kaki kirinya tadi, namun bisa ditepis tipis sekali tadi oleh penjaga gawang Robi Mitra Olahraga semua ya. Kita saksikan masih tekanan demi tekanan berada di pertahanan belakang dari tim 1. Namun juga masih belum bisa memaksimalkan atau melahirkan gol yang ketiga bagi tim 5. Ya, masih bisa menguasai bola sendiri ke belakang tadi. Martin kali ini duel tadi. Onggo kita saksikan. Masih onggo. Oh, pelanggaran jelas. Foul dilakukan oleh Chris tadi ya. Di depan pandangan dari wasit Halimi tadi. Ridwan Halimi. Ya, onggo kita saksikan. Oh, bagus sekali tadi Wendy mencoba mengeksekusi tendangan langsung tadi ya, membahayakan bagi pertahanan belakang gawang dari tim 5 kali ini. Robi dengan jelas tadi. Wendy kali ini. Ah, yang dituju onggo tadi ada di sana, masih Pincung. Wendy kembali. Oh, sayang sekali Wendy bisa dibaca. Dan juga Jung tadi begitu terburu-buru melepas umpan kepada Chris tadi ya, sehingga bolanya tadi justru keluar ya. Masih 2-1 kedudukan sementara. Keunggulan bagi kawan-kawan dari tim 5 Mitra Olahraga. Gol cepat dari Jung dan dikursi oleh gol oleh Chris tadi ya. Dan juga dibalas oleh gol yang dilakukan oleh Uno tadi ya, yang dicetak oleh Uno. Ya, Pincung kali ini. Pincung, iya, iya, jelas sekali titik putih ya, ditunjuk oleh wasit ya. Ini merupakan sebuah malapetaka yang terjadi di pertahanan belakang dari tim 5. Di kedudukan sementara mereka unggul ya, kali ini coba dikejar oleh kawan-kawan dari tim 1. Iya, kali ini Uno. Pin Uno, iya, gagal kita saksikan, iya, sebuah pilihan tadi yang diberikan atau kepercayaan diberikan kawan-kawan dari tim 1 kepada Uno harus disia-siakan begitu saja ya, belum merubah kedudukan, gagal tadi, tendangan penalti dari Uno tadi ya, sayang sekali. Chris kali ini, wow, kaki kiri seorang Chris ini memang sangat berbahaya ya Mitra Olahraga ya. Betul-betul terukur beberapa kali mampu mencetak gol dengan kaki kirinya di game-game atau di event-event sebelumnya ya. Yang jadi catatan sendiri bagi kita di sini, Chris tadi ya. Sayang sekali, kembali kali ini. Tim 5 masih memainkan bola begitu sabar mereka. Melebar kali ini. Erik sepertinya. Atau Albert. Masih ya Chris, iya Felix, wah, kembali gol terjadi kali ini. Begitu tenang dan dingin Felix ya, menambah perbendaharaan gol bagi tim 5 menjadi 3-1 ya. Seru sekali pertandingan di game ketiga ini Mitra Olahraga. Iya,
banyak sekali gol atau tercipta di pertandingan game ketiga ini ya, sudah 4 gol tercipta. Ya, kembali kita saksikan kali ini masih cukup teratur, angkat bola langsung saja mengarah ke gawang Godek tadi. Ya, masih memainkan bola. Ya, ada Albert yang dicari. Kali ini kepada Dani. Dani langsung. Iya, tepat sekali tadi. Yang jauh tadi sudut sebelah kiri dari penjaga gawang tim 1, Robi. Coba tadi diincar oleh seorang Dani ini. Namun masih sayang sekali. Willy tadi terlepas tadi. Iya. Tenang sekali Martin. Ke tengah Martin. Ada Sandi di sana. Masih Sandi. Iya, yeah, maksudnya kepada Pincung. Ya, yeah, sudah ada ya, dua pemain yang menunggu di sana ya. Mencoba menerima bola dari Sandi tadi. Felix kali ini. Wow! Lagi-lagi sebuah kejutan yang begitu kencang tadi, kencang tendangan roket dari Felix tadi ya. Pincung lagi-lagi. Masih Pincung, sabar sekali, berhati-hati. Ada Sandi pada Pincung kembali. Ke tengah kali ini, Martin, terburu-buru Martin. Memang tujuannya tepat tadi ya. Langsung mengarah ke gawang, namun sayang sekali bola masih lemah. Dan belum bisa tepat sasaran. Masih 3-1 kedudukannya di game yang ketiga ini. Kesaksikan Chris. Ya, berakhir sudah pertandingan di game ketiga ini Mitra Olahraga dengan keunggulan dari tim 5 dengan skor 3-1. Baik, kita akan menyaksikan pertandingan di game yang keempat antara tim 3 berhadapan dengan tim 2.